kau tinggal. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Alah, sok-sok edukasi lagi lo. Tahu gue tujuan lo apa? Gak biasa kan? Oke guys ya, kita sakit-sakit. Ketemu lagi dengan kita, tentunya kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar yang makin hari makin bikin kita penasaran, makin hari bikin kita baper menjelang hari bahagia. Tentu semua ingin kabar terupdate mengenai keberadaan Rizky Bilar dan si Dedek Lesti. Ya, hari ini Rizky Bilar seperti biasanya lagi syuting Jodoh Wasiat Bapak bersama sahabat-sahabatnya Adis Kai, Haris Friza. Ya, nampak keseruan di antara mereka. Sedangkan si Dedi Lesti, ya, dia berada di lokasi syuting juga, guys. Tapi ia syuting apa? Syuting acara tasbih tentunya. Ya, mereka begitu kompak di hari ini beraktivitas dengan padatnya acara-acara mereka. Tentu hal itu menunjukkan bahwa mereka semakin serius menyikapi hidup ini dan menyikapi perkembangan kisah cinta mereka. Walaupun dari si Dedek tidak ada gambar atau video secara jelas, namun ada bocoran yang mengungkapkan bahwa Dedek lagi di Indonesia hari ini syuting tasbih dengan Abah Subki. Ya, tentu saja hal ini membuat kita bahagia. Dedek sudah ada di Indosiar. Semoga dipermudah segalanya buat Kejora kesayanganku. Ya, kesayangan salah satu fanbase, guys. Ini jelasnya insyaallah kabar dari siapa? Dari Telegram insyaallah, guys ya. Tentu kita berharap bahwa Lesti dan Bilar dipermudah jalannya. Lalu bagaimanakah, apakah mereka di hari ini akan ketemuan? Ya, kita lihat entar aja seusai mereka melakukan syuting, yakni si Dedek syuting di Indosiar maupun si Bang Bi lagi syuting di Jodoh Wasiat Bapak. Tentu saja mereka pastinya sama-sama kangen dan rindu, namun mereka harus profesional melakukan berproses dengan kesibukannya masing-masing. Karena kedepannya itulah harapan mereka berdua, keinginan mereka berdua, Lesti bisa beraktivitas gak terganggu dengan aktivitasnya walaupun sudah menjadi istri Rizky Bilar. Begitupun Rizky Bilar akan beraktivitas mencari nafkah demi sang kekasih. Kita semua berharap mereka ntar malam juga bisa bertemu. Biasa kan guys ya, yang lagi bucin tentunya akan selalu menyiapkan, meluangkan waktu untuk bersama. Apalagi sekarang kita tahu bahwa jarak rumah si Dedek Lesti dan Bang Bi sudah tidak jauh lagi. Artinya akses untuk menuju dan dituju tentu sangat dekat. Berbeda dengan dahulu sebelum Rizky Bilar pindah. Makanya ya, walau tak tersorot kamera keberadaan mereka, kemesraan mereka, tentunya kita tahu Lesti dan Bilar yang selama ini jarang mengunggah vlog pribadi mereka. Hal-hal yang dianggap privasi banget jaranglah mereka unggah ke kanal YouTube. Tentu tidak semua menjadi publik, menjadi punya dipublish, punya umum, sehingga tentunya ada hal-hal yang privasi bagi
mereka berdua. Tetapi tentunya hal itu akan menjadi surprise tersendiri bagi kita. Jadi bagi kalian, jangan lupa untuk selalu dukung dan doakan yang terbaik bagi idola kita ini, agar nantinya dipermudah jalannya menuju halal. Tentunya tak ada aral melintang sehingga Lesti dan Bilar bisa dimudahkan jalannya menuju hari bahagia tentunya, guys. Ya, itulah harapan, dan inilah kabar terbaru yang mana mereka sama-sama disibukkan dengan syuting Dedek di Indosiar dan Rizky Bilar di syuting Jodoh Wasiat Bapak bersama sahabat-sahabatnya Trio Gesrek dan sang manajer Derry. Jadi bagi kalian, jangan lupa untuk selalu dukung channel kita ini dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Huan, Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.